Oke guys, menurut saya Glenn Rider, dan kali ini kita akan lanjutin lagi atau untuk review kita di lini Kamen Rider Saber yang sedang kita lanjutin lagi nih ya. Jadi kemarin kita udah nge-review ini dua buku super form punya si Saber sama si Blades nya yaitu si Dragon Knight sama si King Lion Daya Sengi Choi. Nah, dan ini adalah item, bisa dibilang kayak item tambahan lah ya untuk si kedua form itu. Jadi langsung aja kita coba review. Ini dia Dragon Knight Booster dan juga King Lion Booster, saya. Oke, jadi gini, jadi sini aku dapat ini yaitu lulus yaitu nggak tambah box nih ya. Jadi ini aku dapat di Facebook coy sama orangnya yaitu dengan harga yang cukup murah yaitu 150.000 nih ya. Jadi emang udah harga si Dragon Knight Booster ini dia udah kayak turun banget sih semua, soalnya emang ya kayak aku juga kurang tahu sih, jadi mungkin saja ini coba review. Jadi kayak ini, jadi ini kita dapat dua kepala nih ya, yaitu si Dragon Knight sama si King Lion coy. Cuman kita akan coba review satu-satu lagi nanti. Jadi kita review dulu ya untuk si Dragon Knight Booster-nya nih ya. Oke. Jadi kalau yang kalian lihat pertama kali ini pasti kalian familiar banget sama si Drake Visor-nya Ryuki guys ya. Jadi ini memang mirip banget sih, caranya dia tuh dipegang di tangan kiri coy. Jadi kayak gini nih ya. Jadi mungkin langsung aja kalau coba bahas ini dari mana dulu kali ya, jadi warna kali ya, jadi warna apa ya, pastinya dia udah hitamnya sih, cuman ini nggak terlalu hitam banget, nggak tahu kenapa. Di sini juga ini yaitu kepala naganya yang dimana sini warnanya adalah merah seperti ini ya, merah klasik, ini keren banget. Terus matanya adalah emas coy, sangat mantap nih ya. Oke, dan sini kalau kalian lihat di luarnya itu ada dua tombolnya itu untuk sini, ini buat ngebuka si kepalanya, jadi nggak harus dipencet, jangan dipaksa. Terus kalau ini itu buat si aktivasi suara-suaranya guys ya. Oke, kalau kalian lihat ini di belakangnya kayak gini, ya ini ada mekanismenya, terus ini juga ada speaker juga ya, speakernya di bawah coy. Oke, sebelah kiri nggak ada apa-apa. Untuk sebelah ini, bawahnya di sini kayak gini. Terus ini untuk si bagian pegangnya ini ada ini guys ya, logo si bukunya ini coy. Jadi nanti paling bisa di scan di pedang ya, kedua pedang nanti kita cobain juga di ini kedua pedang itu. Oke, dan sini ada tempat baterainya juga yaitu pakai LR44 sebanyak 2 biji coy ya. Dan di sini ada untuk nih yaitu on off nya nah ini rada beda guys ya, yang dimana kalau kalian ini harus diperhatikan juga itu dia tuh ada dua mode on off coy, jadi ada A sama B ya. Kalau kan ini kita mode A dia bakalan jadi ini Dragon Knight Booster, kalau mode B dia bakalan menjadi King Lion Booster nya jadi nggak usah ini coy ribet ya, cuman nanti apa ya tinggal ganti kepala doang. Oke, kita coba buka. Langsung mangap ya dia. Nah, sini bakal ada beberapa tombol yang cukup banyak guys. Jadi kayak ini ada yang merah, ada yang biru, jadi kayak gini. Jadi ini nanti tombol-tombol yang bakal mengaktifasi suara dari si Dragon Knight Booster ini ya. Soalnya nanti ya, ini juga nanti bakal dimasukin sama buku-buku sih. Jadi aku belum coba masukin buku-bukunya itu apa ya? Kalau di filmnya kan sesuai sama Wonder Combo-nya nih ya. Cuman aku paling coba ini pakai yang versi DX ku semua, walaupun enggak semua kombonya, cuman enggak apa-apa lah ya. Yang penting aku makainya yang versi DX coy, oke. Nanti apa ini juga yang nih gede juga bakal dipakai sih ya, tubuh gedenya. Jadi mengilang saja kita coba onin si Dragon Knight Booster-nya nih. Oke, udah kelamaan coy. Oke, Dragon Knight Booster. Kita coba si Dragon Knight naik dulu nih ya. Oke, ini kayaknya kurang turun sih. Nah, sip. Oke, kita coba pencet ini, itu aktivasinya. Oke, spicy, pedas coy ya. Tuh nih ngeluarin api nih ya untuk sininya, si sabernya pastinya. Dan sini ada satu tombol yang ini sih, yaitu cara mainnya yang cukup asik guys ya kalau menurutku ya untuk si booster ini. Yaitu kita bisa spam suara tembakannya dengan caranya spam si tombol yang ini guys ya. Jadi langsung kita coba spam coy. Kita tunggu suara spicy-nya dulu ya. Nih. Nah, itu paling bisa kayak ini coy. Gila. Asik banget sumpah ini kalau mau dimainin ya, walaupun gak ngeluarin apa-apa gitu dari mulutnya, cuman di pelan ini bisa ngeluarin suara kayak tembakan gitu, jadi ini keren banget sih sumpah. Oke, jadi kita mungkin langsung aja kita coba ini cobain, berarti ada 4 finisher guys ya untuk si suara boosternya coy. Jadi apa ya, setiap ininya itu bakalan beda-beda suara juga nih ya. Oke, yaitu kita coba dulu ya. Yang pertama kita harus masukin dulu ya terus si wonder ini, buku wonder book nih ya, kita masukin yang pertama dulu. Aduh salah coy, kurang neken. Nah dia one reading ya. Oke, flame spicy coy ya. Jadi kayak gitu. Jadi nanti setiap ada ini satu finisher dia bakalan ngeluarin suara yang berbeda-beda ya, intinya. Ini tadi itu yang one reading yaitu membaca satu buku. Kita cobain dua buku nih ya. Aduh, ini harus disiapin dulu sih sumpah. Ya itu enggak apa-apa lah. Oke, kita langsung aja. Oke, ini udah 2 reading. Oke, dan speakernya kencang banget sumpah.
Gue takut ada yang bangun ya. Oke, dia tuh ya, kedua yaitu adalah mix spicy, yaitu campur. Oke, langsung kita cobain ketiga nih ya. Aku cobain mau sama ini cek kali ya. Lampu dalam jina coy. Oke, kita coba lagi. Oke, buka. Kita scan ya. Ini aku mungkin tutupin sedikit kali ya speakernya, soalnya kencang banget sumpah ini suaranya. Oke. Oke, sip. Udah 3 reading ya. Oke, langsung aja. Oke, nama jurusnya adalah Dragonic Spicy guys ya. Oke, yaitu ini. Itu untuk yang ketiga ini ya, finishernya yang ini pertama. Oke, jadi yang kedua dia tuh apa ya, bisa masukin buku yang lebih gede lagi sih, yaitu untuk si Dragonic Knight ini coy. Nah, caranya gimana? Kita harus angapin lagi si naganya ini guys ya. Jadi tinggal di ke atasin coy. Cuman emang punya ini rada alot sih, jadi emang bakalan ngilu banget nih suaranya. Nah, harusnya gitu coy, harus rada keras nih. Oke, langsung aja kita coba masukin itu instar terakhir dari si Dragonic Booster ini, yaitu kita bakalan coba pakai Dragonic Knight Wonder Ride Book nya. Ini mantap banget sih sumpah. Oke, kita makan lagi nih ya naganya. Hop. Oke sih. Apa nama reading ya? Oke, Dragonic Health Spicy coy, yaitu untuk yang terkuatnya dari si finisher booster ini nih. Oke, itu dengan cara pakai buku yang paling gede coy. Oke, langsung aja ya lanjut lagi ya untuk si ini King Lion guys ya. Berarti kita harus copot si ininya dulu coy ya. Kita matiin dulu. Nah, kita harus nyopot si bagian kepalanya nih, yang dimana nih, aduh tuh, ini dimana ruksinya buat dari si ininya apa, kepalanya nanti bakalan sangat ringkih guys ya, dan sangat seram sekali coy sembahnya. Aku juga udah ada ini seberapa kali nyopot dan masih saja kayak seram gitu lah ya. Jadi soalnya kita harus ngelepasin dua ini ya, yang harus ada ini apa yang ada di sini ya, intinya itu harus lepas semua coy, kanan kiri. Nah sip, gila gila banget suaranya sumpah. Nah, kita langsung saja ganti pakai si kepalanya si singa ini guys ya. Oke, jadi singanya kayak gini. Ini bukan kayak singa sih sumpah, kayak kuda ini coy sumpah. Kelihatan kayak singa ya, soalnya kepeng gini coy. Terus matanya juga sama-sama emas nih, jadi ya cukup oke lah ya. Birunya juga oke sih ini. Oke, jadi untuk cara masangnya kita harus ngepasin si ininya sama di sini guys ya, yang ada slot tuh ya. Kalau kalian sendiri bagian kanan kirinya juga harus pas juga tuh. Kayak lah ini udah pas, langsung aja kita dorong nih ya. Tekan. Nah, sip, ini udah masang coy. Nah, sangat-sangat gampang tapi sangat ya seram lah ya. Ya jadi kayak ini udah mode King Lion, kita on lagi. Oke, King Lion Booster. Kita langsung aja cobain yang suara tembakannya kayak tadi nih ya. Soalnya ini juga bakal asik banget. Burst coy ya. Tadi spicy, sekarang burst. Kita coba spam dulu. Gila. Apa nggak asik coy ke suara lasernya Star Wars nih ya. Oke. Jadi kayak ini langsung aja kita cobain ini. Yaitu untuk suara-suaranya pastinya. Ya udah ada 4 finishing di booster ini ya. Oke. Oke, langsung aja pakai Lion Sanky saya berarti nih ya. Oke, ini dia. Oke, birunya matching sih. Oke, bentar, ini harus ditutupin saya semua. Speakernya kencang banget soalnya. Oke, sip. Tuh. Apa? Tarzan Burst. Mungkin Tansan kali ya. Oke, jadi itu yang pertama itu Tansan Burst. Oke, langsung aja lanjut yang kedua, itu kita coba pakai dua buku. Jadi kita pakai Peter nih. Oke, mix burst coy. Oke, jadi sama-sama kayak yang tadi yaitu mix. Kita cobain langsung aja 3 buku nih, berarti kita coba sama Tracker Burst saya berarti coy. Oke, langsung aja. Oke, ini dia. Aduh deh. Oke, Lionic Burst coy, nama finishernya nih. Oke, yaitu yang ketiga. Kita lanjut lagi yaitu yang terakhir. Kita harus canggapin lagi ini ya, sangat seram.
Gila sih. Oke, lanjut ya, kita coba pakai seeking lain dari SG One Red Book nih. Oke, kita makan lagi coy yang paling gede. Oke, plus trading ya. Oke, nama Vincent-nya adalah Lionic Full Burst. So, ini kalau salah di filmnya diperhatiin semua sih, apa sih sama ini rintarnya, jadi dipakai semua nih ya, si Wonder Box-nya ini yang pas dipakai si booster-nya itu, jadi ya sekaligus promosi mainannya nih. Oke, jadi nggak cuma segitu dong, yaitu untuk si ini terakhir aku nyambuin di second ini guys, yaitu di second order si angkukan kurang image coy. Jadi kita coba scan yang ada di bawah tadi ya, itu bawah ini apa, aduh pegangannya coy. Oke, kita coba scan lagi sekali. Oke, aduh nggak mau nyala coy. Hop. Nah, oke, spesialnya baru lagi coy. Wush, gila keren. Suaranya baru lagi nih, emang mantep banget sih untuk si second sword driver. Banyak banget suaranya coy. Oke, lanjut lagi kita coba di si angkukan kurayami apakah bisa? Soalnya kan dia beda pedang nih ya. Oh bisa coy. Oh langsung finisher tapi. Jaku spesial. Oh sama nih ya, Kanzen Doka Hitsen. Oke, mungkin cuma segitu dong kali ya untuk review dari si Dragonic Booster dan geng lain booster. Soalnya emang ya pikir dong guys ya untuk si fiturnya, makanya mungkin menurutku apa ya, nggak terlalu mahal sih untuk harganya nih, makanya udah turun banget. Pas awal-awal berapa ya, kurang salah 400 kalau nggak salah sih. Ya, mungkin ya gitu lah ya, mungkin langsung aja coba ini penutupan. Oke. Oke, semuanya cuma sekedar dong untuk aku nge-review yaitu dari si Dragonic Booster dan juga King Lion Booster ya nih guys. Jadi mungkin untuk next video aku juga bingung masih main nih mau ngapain, soalnya aku niatnya mau Beyblade lagi, cuman ya masih mikir-mikir lagi guys, soalnya aku juga review terus bosen coy ya. Oke, nantinya oke, mungkin ya kalian jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan share ke teman-teman yang suka nonton ini, komentar yang suka nonton aku juga, mungkin apa ya terserah lah ya. Oke, mungkin sampai jumpa di next film, dan bye-bye.